Ruben Onsu kembali diteror setelah istrinya Sarwenda pulang lahiran anak kedua dari Singapura. Semenjak itu pula, toko geprek Bensu miliknya selalu mengalami kejadian mistis. Seperti yang baru saja terjadi di gerai miliknya yang berada di kawasan Cikarang, Jawa Barat, mendadak sejumlah karyawannya mengalami kesurupan massal. Ntar di sini, ntar cabang lain, ntar ada apa? Kotoran kucing seplastik. Meskipun merasa dizolimi, Ruben mengaku ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya ikhlas aja, senyum aja, udah biar aja. Mau dilihat di ujungnya di mana sih?